Liga Dangdut Indonesia 2021 sering menyatukan telah memasuki babak top 56 besar. Dan tadi malam adalah penampilan dari konser top 56 grup 2 Tim Putih. Dan yang harus tersinggol tadi malam adalah Ligia dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan malam ini adalah penampilan dari top 56 grup 3 Tim Merah, Bila Kalimantan Timur. Vote Bila di aplikasi Shopee gratis atau kirim SMS ketik lidah spasi Bila kirim ke 97288. Nisa Bengkulu. Vote Nisa di aplikasi Shopee gratis atau kirim SMS ketik lidah spasi Nisa kirim ke 97288. Rizky Sulawesi Utara. Vote Rizky di aplikasi Shopee gratis atau kirim SMS ketik lidah spasi Rizky kirim ke 97288. Salsa Jawa Timur. Vote Salsa di aplikasi Shopee gratis atau kirim SMS ketik lidah spasi Salsa kirim ke 97288. Malam ini mereka saling mengalahkan untuk meraih kemenangan. Saksikan Liga Dangdut Indonesia 2021 sedang menyatukan top 56 grup 3 Tim Merah malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Top 56 besar grup 2 Tim Putih. Siapakah yang tersinggol tadi malam? Teman-teman semua pada penasaran? Oke, langsung saja simak video ini. Liga Dangdut Indonesia 2021 telah memasuki babak top 56 besar. Dan inilah duta provinsi yang telah tersinggol di grup pertama, Tim Merah dan di Bali, Tim Putih, Riyadh, Sulawesi Tengah. Di grup 2, Tim Merah, Indri, Papua. Dan tadi malam adalah penampilan dari top 56 grup 2, Tim Putih, Evi, Kalimantan Timur. Ligia, Sumatera Selatan. Sorang, Riau. Vidya, Jawa Tengah. Siapakah yang tersinggol tadi malam? Para host yang bertugas tadi malam. Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Cirayu, Ruben Onsu, Rara Lida, dan Rizky Bilar. Dewan juri tadi malam. Reza Dea. Lesti Dea. Eko Chandra. Dan Weni Dea. Sahabat Duta tadi malam. Faulida, Randa Lida, Gunawan Lida, Ritwan Lida, dan Hari Lida. Urutan tampil tadi malam. Tampil pertama Evi, tampil kedua Vidya, tampil ketiga Ligia, dan tampil terakhir Sonang. Hasil polling awal sebelum tampil. Sonang Riau 30,47%, Vidya Jawa Tengah 24,68%, Ligia Sumatera Selatan 23,94%, dan Evi Kalimantan Timur 20,91%. Dan inilah rangkuman
di mana? Penampilan pertama Evi Kalimantan Timur. Evi Kalimantan Timur menyanyikan lagu Memikul Turut Menangis dan mendapatkan 4 standing ovation dari semua dewan juri. Kedua, Vidya Jawa Tengah. Vidya Jawa Tengah menyanyikan lagu Derita Nyata Cerita dan mendapatkan 2 standing ovation dari Lesti dan Eko Chandra. Penampilan ketiga, Ligia Sumatera Selatan. Ligia Sumatera Selatan menyanyikan lagu Anak Yang Malang dan mendapatkan 3 standing ovation dari dewan juri kecuali Reza. Penampilan terakhir, Sonang Riau. Sonang Riau menyanyikan lagu Untuk Bungamu dan mendapatkan 1 standing ovation dari Reza. Dan hasilnya adalah, selamat buat Sonang Riau, kamu mendapatkan polling tertinggi dengan total polling 27,9%. Selamat buat Sonang, kamu lolos lagi ke tahap selanjutnya. Dan saatnya pilihan dewan juri, siapakah yang akan diselamatkan oleh dewan juri dan lolos lagi ke tahap selanjutnya? Apakah Evi? Dan berhasil diselamatkan oleh dewan juri. Selamat buat Evi, kamu lolos melaju ke tahap selanjutnya. Dan saatnya Bapak penentuan. Tersisa 2 peserta, Vidya dan Vigya. Siapakah yang mendapatkan poin lebih tinggi dan poin lebih rendah? Dan hasilnya adalah, selamat buat Vigya Sumatera Selatan, poin kamu lebih tinggi dari Vidya. Dan saatnya Bapak akan menekan tombol buzzer untuk menyelamatkan Vidya. Dan hasilnya ada, selamat buat Vidya, kamu lolos selanjutnya karena Reza DA sebagai dewan juri menekan tombol buzzer. Dan mohon maaf buat Vidya Sumatera Selatan yang harus disenggol tadi malam. Tetap semangat ya Vidya. Dan inilah hasil polling akhir tadi malam. Hasil perolehan akhir Polin Lida Konser Lida Top 56 Grup 2 Tim Putih. Sonang Riau 27,09%. Ligia Sumatera Selatan 24,94%. Evi Kalimantan Timur 24,41%. Dan Vidya Jawa Tengah 23,56%. Hasil konser Top 56 Grup 2 Tim Putih tadi malam. Selamat buat Sonang Riau, kamu mendapatkan total polling tertinggi. Selamat buat Evi Kalimantan Timur, kamu diselamatkan oleh dewan juri. Dan selamat buat Vidya Jawa Tengah, kamu mendapatkan hak veto dari dewan juri Reza DA. Dan mohon maaf buat Ligia Sumatera Selatan, kamu harus tersenggol tadi malam. Tetap semangat ya Ligia. Inilah duta provinsi yang akan bertanding selanjutnya. Bila Kalimantan Timur, Nisa Bengkulu, Rizky Sulawesi Utara, dan Salsa Jawa Timur.
Oke, itulah hasil akhir top 56 besar grup 2 tim putih tadi malam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya karena Mimin akan selalu update video setiap hari tentang Lida 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arkan YouTube.